Halo guys, kembali lagi di channel Asik Stro. Jadi aku lagi unboxing sebuah alat pendeteksi uang ya. Jadi pakai sinar UV. Ini pakai kabel ya, bukan cas atau baterai. Mereknya Hatasu. Oke. Terus kita buka pelan-pelan. Jadi untuk mendeteksi uang palsu itu salah satunya dengan menggunakan sinar UV ya. Lebih gampang, lebih mudah, tapi dasarnya juga kita gampangnya ya bisa diterawang gitu kan. Nah, kali ini dengan alat bantu selain diterawang juga pakai sinar UV ya. Jadi alatnya seperti ini. Jadi nanti tinggal ini aja sih. Tinggal ditaruh bawah, dinyalain. Udah ditaruh di bawah sinar UV. Nanti kelihatan uangnya apakah menyala ya. Menyalanya itu kayak logo BI atau angkanya itu nyala atau sama sekali nggak nyala kayak kertas biasa gitu kan. Ini penampakannya dengan dua buah lampu ya, 6 watt. Lampunya 6 watt. Ada dua. Oke. Terus deskripsinya kayak gini. Terus kalau bisa unboxing harus dicoba ya. Apakah menyala atau tidak? Karena itu yang paling penting. Udah beli harus diceknya atau enggak. Oke. Setelah kita colok langsung aja kita nyalakan ya. Saklar di sini udah nyala. Nah, ini ada uang 50 dan 100 ya. Yang dicek bagian belakangnya ya. Seperti kalian lihat tuh menyala ya, ada logo BI terus nomor serinya itu menyala. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini ya bisa membantu kita apa meyakinkan ya uang ini asli apa enggak sih. Itu jadi salah satunya dengan ini. Nah, ini ada logo BI tapi enggak ini banget ya, tapi ini juga menyala, apa nomor serinya menyala juga. Oke. Ya, simpel aja, gampang aja cara ceknya ya. Selain diterawang juga bisa menggunakan sinar UV kayak gini kan. Kalau kayak gini kelihatan jelas ada logo BI yang menyala, nomor serinya juga menyala ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.